Mas Amar kemana? Kok gak pamit? Gak ada Mas Amar. Males lah. Mas Amar? Mas Amar mau berangkat kerja? Ya masa aku meninggalkan istriku yang sedang butuh perhatian seperti ini? Pokoknya selama kamu bed rest, aku cuti dulu. Biar aku bisa melayani kamu. Ya, tapi jangan kayak gitu dong, Mas. Kan bisa mama yang nolongin aku. Ya beda dong sayang. Kamu ini kan istri aku. Ya otomatis tanggung jawab aku. Pokoknya kalau kamu butuh apa-apa, kamu bilang sama aku. Biar aku yang layanin kamu. Udah. Udah apa? Kamu lupa kata dokter. Kamu harus istirahat banyak. Ayo duduk dulu. Kamu itu kan harus bed rest total sampai kondisi kamu benar-benar pulih lagi, ya? Siap, bos.